Selamat sejahtera. Nama saya Ng Zixian dari K8MS23. Dalam video ini, saya akan membincangkan moral, etika, nilai dan akhlak. Apakah maksud moral? Moral merupakan kewajiban seseorang individu dan anggota masyarakat. Moral juga bermaksud tingkah laku betul dan salah serta apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan. Etika pula merupakan disiplin ilmu yang membicarakan tentang apakah yang baik dan apakah yang buruk, apakah yang benar dan apakah yang salah. Apakah perbezaan antara moral dengan etika? Moral bersifat praktikal manakala etika bersifat teoretikal. Moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika, manakala etika merupakan ilmu yang mengkaji moral. Selain itu, moral merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat, manakala etika merupakan teori yang mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral. Seterusnya, apakah maksud nilai? Nilai merupakan asas atau prinsip yang digunakan untuk mengukur sesuatu perlakuan sama ada baik atau buruk, benar atau salah. Akhlak pula adalah satu bentuk tingkah laku yang berkaitan dengan nilai-nilai murni yang mesti dilakukan oleh setiap individu. Apakah contoh berkaitan dengan moral, etika, nilai dan akhlak? Sebagai contoh, Ali memandu dengan berhati-hati di jalan raya dengan mengikuti etika pemanduan iaitu mengikut arahan lampu isyarat. Oleh itu, Ali seorang yang mempunyai nilai iaitu nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Selain itu, Ali juga seorang yang bermoral dan berakhlak baik kerana Ali berhati-hati semasa memandu dan mematuhi peraturan jalan raya. Sekian, terima kasih.